بسم الله الرحمن الرحيم. Halo sobat Nobo Sorakui, jumpa lagi di channel Nobo Sorakui. Kanker payudara adalah salah satu jenis kanker yang paling umum di dunia. Makanan sehat dapat membantu dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan kualitas hidup bagi penderita kanker payudara. Berikut adalah 9 makanan sehat yang baik dikonsumsi oleh penderita kanker payudara. 1. Brokoli. Subscribe now. Brokoli mengandung senyawa sulforafane yang dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, brokoli juga kaya akan vitamin C, folat, dan serat yang baik untuk sistem kekebalan tubuh. 2. Blueberry. Subscribe now. Blueberry mengandung antioksidan yang tinggi, yang dapat membantu melawan sel kanker dan mengurangi peradangan dalam tubuh. 3. Wortel. Subscribe now. Wortel mengandung beta-karoten, vitamin A, dan serat, yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko kanker payudara. 4. Alpukat. Subscribe now. Alpukat mengandung asam lemak tak jenuh tunggal, vitamin E, dan antioksidan, yang dapat membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. 5. Teh hijau. Subscribe now. Teh hijau mengandung senyawa EPIGALLOCATECHIN3-GALET, EGCG, yang dapat membantu memperlambat pertumbuhan sel kanker dan melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. 6. Ikan salmon. Subscribe now. Ikan salmon mengandung omega-3, yang dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. 7. Kacang-kacangan. Subscribe now. Kacang-kacangan mengandung protein, serat, dan lemak sehat, yang dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko kanker payudara. 8. Bawang putih. Subscribe now. Bawang putih mengandung senyawa alicin, yang dapat membantu melawan sel kanker dan mengurangi peradangan dalam tubuh. 9. Yogurt Yunani. Subscribe now. Yogurt Yunani mengandung protein dan probiotik, yang dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Subscribe now. Makanan sehat di atas dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan memperlambat pertumbuhan sel kanker pada penderita kanker payudara. Namun, makanan sehat ini bukan pengobatan utama untuk kanker payudara. Penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter Anda untuk memperoleh pengobatan yang tepat dan sesuai dengan kondisi Anda. Subscribe now. Itu dia tadi 9 makanan sehat yang baik dikonsumsi penderita kanker payudara. Semoga bermanfaat untuk Sobat Endobo Sorakui. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video Endobo Sorakui selanjutnya.